Halo dulur banaran dimanapun berada. Kali ini ya cuplikan video suasana pedesaan di Banaran 9 ya lur, seperti ini. Jadi di sini nanti saya mau blusukan ya, ataupun muter-muter di sekeliling Banaran 9. Jadi sebelum lanjut videonya, ada yang lewat lur. Halo dulur banaran dimanapun berada. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan admin Banaran Info di kesempatan kali ini ya, di akhir Desember 2022 saya akan pergi ke Banaran 9 dan selengkapnya ikuti saja ya lur perjalananku di kesempatan kali ini. Oke dulur banaran dimanapun berada ya, kali ini saya berada di sebelah timur Tugu Selamat Datang Desa Banaran ya lur. Di sini ya saya melaju ke barat di kesempatan kali ini di akhir Desember 2022 ya. Saya akan videoin ataupun keliling juga sekaligus mendokumentasi di seputaran Banaran 8. Jadi buat dulur semua yang merasa kangen dengan suasana di Jalan Banaran seperti ini ya lur, di akhir Desember 2022 di sini saya melakukan perjalanan ya lur menuju ke Banaran 9 Kelurahan Banaran Pelayan Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur banaran dimanapun berada ya, jadi di depan ini nanti ada jalan ke selatan ya lur, atau pas pojok pasar desa Banaran. Tentunya jalan ke selatan ataupun jalan ke arah ngidul, tentunya jalan menuju ke arah Banaran 8 dan Banaran 9. Jadi di sini ya, di video sebelumnya videoin di sekitaran Banaran 8, saya startnya juga dari sini ya lur, juga melewati jalan ini. Jadi di sini masih di suasana yang sama, ingin videoin ataupun blusukan di seputaran Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur banaran dimanapun berada ya, di depan ini di sebelah kiri jalan ini lapangan desa Banaran. Dan selanjutnya ya lur, di depan ini nanti juga ada pertigaan ya lur, jalan corblok sebenarnya jalan pintas sampai di Banaran 9. Juga di sebelah kanan ini SLTP Negeri 4 Pelayan ya lur, ataupun SMP 4 Pelayan yang ada di Desa Banaran. Jadi di sini ya lur, saya lurus saja mengikuti jalan utama, jalan aspal. Tentunya jalan menuju ke Banaran 8 ataupun Banaran 9. Jadi di depan sana nanti ada perempatan ya lur, kalau ke kanan itu ke arah Banaran 8, Banaran 7 dan seterusnya. Di situ nanti saya akan belok ke kiri ya lur, mengikuti jalan ke arah Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap pantang terus di videonya channelnya Banaran Info.
dulur Banaran dimanapun berada ya, di depan ini ya, sampailah di perempatan Teguan ya lur, perempatan Banaran 8 kalau lurus sampai ke Pelayan ataupun ke kiri, sampai di Banaran 9 ataupun Pelayan dan seterusnya. Kalau ke kanan sampai di Banaran 8. Jadi di sini ya saya belok ke kiri ya lur, mengikuti jalan ini tentunya jalan menuju ke Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap ikuti di acara vlognya ataupun blusukan admin Banaran Info di akhir Desember 2022 tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur Banaran dimanapun berada ya, jadi di sini sudah memasuki kawasan pedesaan ya, kawasan ataupun suasana pedesaan yang ada di Padukuhan Banaran 9 Kelurahan Banaran Pelayan Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi di sini ya suasana di Banaran 9 ataupun di Suruan ya lur seperti ini. Jadi di sini saya tetap mengikuti jalan ini. Dan nanti di depan sana saya akan masuk ke gang-gang ya lur, ataupun di depan sana ya, di dekat perbatasan ya antara Banaran 9 dengan Ngasam Reja ya lur, ada jalan ke utara. Di situ nanti saya akan masuk dan mengikuti jalan itu ya lur, tentunya blusukan ataupun muter-muter ataupun keliling untuk mendokumentasi suasana di akhir Desember 2022. Oke lor, jadi di depan ini ya lor ada jalan ke kiri ya lor, nanti di situ saya akan belok ke kiri, pokoknya mengikuti jalan yang ada di seputaran Padukuhan Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur Banaran dimanapun berada ya, jadi di sini saya akan mengikuti jalan ini ya lur, jalan menuju ke Banaran 9 atau di seputaran perbatasan sebelah barat perbatasan Ngasam Reja ya lur. Ini ke utara atau ngalor ngulon tentunya masih menuju di Banaran 9. Jadi di sini sampai videonya nyolot-nyolot ya lur, karena jalannya bergelombang ataupun gronjal. Jadi di sini ya lur tetap pantang terus dan ikuti terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Di kesempatan kali ini blusukan di desaku Banaran tentunya hari ini ya lur, terakhir di akhir Desember 2022 blusukan di desaku Banaran tentunya di Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap pantang terus ya lur, barengan admin Banaran Info.
Oke dulur, semua dulur Banaran dimanapun berada ya. Jadi disinilah suasana pedesaan ya lur, suasana desa yang masih asli, yang masih asri ya lur, di Padukuhan Banaran 9 Kelurahan Banaran Pelayan Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi di sini ya admin Banaran Info blusukan ya lur, jalan-jalan ataupun muter-muter keliling di desaku Banaran. Jadi wah dulur semua yang kangen dengan suasana pedesaan yang ada di Gunung Kidul, kali ini ya admin Banaran Info ngonten ataupun videoin ataupun dokumentasi ataupun blusukan ya lur di seputaran Banaran 9 Kapanewon Pelayan ya lur, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi di sini ya kesempatan kali ini masih bersama kami di sini menikmati ya lur suasana desa, suasana padusunan yang ada di Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap pantang terus tentunya barengan kami channelnya Banaran Info. Oke dulur Banaran ya, dimanapun berada, tampak di depan ini sampailah di pertigaan ya lur. Kalau ke kiri sampailah di jalan utama di Banaran 9. Sedangkan kalau ke kanan ini ya lur, akan sampailah di dekat SLTP Negeri 4 Pelayan ya lur. Yang tadi di awal saya videoin ada pertigaan ke timur ya lur, di sebelah lapangan desa Banaran. Jadi di sini ya lur, saya mengikuti jalan ini, tapi nanti di depan ini ada pertigaan pula ya lur, pertigaan menuju ke timur, dan ini nanti akan melewati depan Balai Dusun Banaran 9. Jadi buat dulur semua ya lur, yang masih menonton video ini, terima kasih. Buat dulur semua yang belum memberikan dukungan juga supportnya untuk channel Banaran Info, kami tunggu kebersamaannya dengan cara memberikan dukungan dengan cara like juga subscribe. Jangan lupa komentarnya ya lur, agar kami dalam setiap membuat konten video ataupun mendokumentasi di seputaran desa Banaran makin hari makin semangat. Oke lur, tentunya barengan channelnya Banaran Info. Buat dulur semua ya, disinilah suasana di pedesaan yang ada di Banaran 9. Oke dulur Banaran dimanapun berada ya, ini ada jalan ke selatan ataupun ngidul ya lur, nanti akan sampai tembus di jalan yang kita lalui tadi ya lur, jalan utama di Banaran 9. Akan tetapi di sini ya lur, saya lurus, ini sebenarnya juga jalan tembus sampai di jalan yang kita lalui tadi di sebelah ujung timur sana, tentunya di perbatasan Banaran 9. Jadi selengkapnya admin Banaran Info di kesempatan kali ini ya, pokoknya muter-muter keliling ataupun blusukan ya lur di seputaran Banaran 9. Jadi suasana pedesaan ya di Padukuhan Banaran 9 itu seperti ini ya lur. Jadi buat dulur semua, mungkin ada jalan yang tidak saya lewati, tidak saya dokumentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur, karena di sini namanya blusukan ya, asal videoin saja, asal mengikuti jalan ataupun muter-muter saja. Jadi yang penting ya, di acara blusukan kali ini admin Banaran Info tentunya ngonten di seputaran Banaran 9 ataupun Suruan. Jadi selengkapnya tetap ikuti saja video dari admin Banaran Info.
Oke, dulur Banaran dimanapun berada ya. Jadi suasana di seputaran Banaran 9, suasana pedesaan di Gunung Kidul seperti ini ya lur. Buat dulur semua dimanapun berada yang merasa kangen dengan suasana di seputaran Banaran 9, bisa melihat video ini ya lur. Tentunya di akhir Desember 2022. Oke, di depan ini ya lur, sampailah di jalan utama di Banaran 9 ya lur. Kalau ke kanan sampai di Banaran 8 dan seterusnya. Kalau ke kiri lurus sampailah di Ngasam Rejo, Playen dan sekitarnya. Jadi di sini ya lur, saya tetap mengikuti jalan ini ke kiri, jalan yang kita lalui awal tadi. Dan di depan sana nanti ada jalan ataupun pertigaan ke selatan ya lur, ataupun jalan ke ngidul, ke arah ngidul. Di sini saya masuk lagi di sini ya, dan di sini saya akan muter ya lur, muter di sekeliling Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur semua, dulur Banaran dimanapun berada ya. Jadi di sinilah suasana di sebelah selatan ya lur, di paduan Banaran 9 ataupun di Suruan. Jadi di depan sana nanti ya lur, akan berpapasan dengan lapangan bola voli yang ada di Banaran 9. Jadi buat dulur semua yang kangen dengan suasana pedesaan di padukuhan Banaran 9 ataupun di Suruan ya lur, bisa melihat juga menonton video ini tentunya di akhir Desember 2022. Jadi selengkapnya tetap pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur Banaran dimanapun berada ya, ini di depan ini sampailah di jalan utama di Banaran 9 ya lur. Sama ke kiri sampai di Banaran 8, kalau ke kanan sampailah di Ngasam Rejo dan seterusnya. Jadi di sini ya lur, saya akan motong jalan, saya masuk ke gang lagi. Tentunya di Banaran 9 lur, seperti ini suasananya jalan di paduan Banaran 9 seperti ini. Jadi videonya nyalot-nyalot ya lur, mohon maaf ya, karena rute jalannya seperti ini. Jadi untuk kamera handphonenya mungkin tidak namanya fokus, jadi videonya agak goyang-goyang. Tapi tidak apa-apa ya lur, masih di suasana yang sama di kesempatan kali ini tentunya barengan channelnya Banaran Info. Blusuan ataupun jalan-jalan dokumentasi di seputaran desaku Banaran, tentunya di Banaran 9 Kaluran Banaran Playen Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi selengkapnya buat dulur semua, mohon maaf ya, mungkin videonya di sekeliling jalan ini sempat nyolot-nyolot ya lur, karena jalannya bergelombang. Jadi buat dulur semua,
terima kasih kebersamaannya di kesempatan kali ini. Ngonten dari awal tadi, dokumentasi dari awal tadi, apabila ada salah kata ya, salah ucap kami dalam membuat dokumentasi ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke dulur semua, di depan ini pertigaannya lur, kalau ke kanan tadi yang sudah kita lalui bersama, dan di sini saya akan ke kiri ya lur, belok ke kiri. Ini akan melewati di depan Balai Dusun Banaran 9. Dan di sini saya masih melakukan perjalanan ya lur ke barat, mengikuti jalan corblok yang ada di Padukuan Banaran 9. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur Banaran dimanapun berada, di depan ini sampailah di pertigaan ya lur. Kalau ke kiri sampai di jalan utama di Banaran 9, sedangkan kalau ke kanan sampai di jalan yang ada di dekat SLTP Negeri 4 Pelayan ataupun bersebelahan dengan lapangan desa Banaran. Jadi di depan ini nanti ada pertigaan ya lur, pertigaan gang masuk ke kiri, di situ yang saya akan mengikuti jalan ini tentunya masih di suasana di Padukuan Banaran 9. Selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan kami di sini, Blusuan di Banaran 9 ataupun di Suruan. Oke dulur semua, dulur Banaran dimanapun berada ya. Jadi di sini ya, di suasana pedesaan yang ada di desa Banaran ya lur. Suasana di Padukuan Banaran 9 itu seperti ini ya lur. Jadi dari awal tadi ya lur, kami videoin hanya sampai di sini ya lur. Sekiranya kami dalam mendokumentasikan suasana pedesaan yang ada di seputaran Padukuan Banaran 9. Jadi buat dulur semua yang kangen dengan suasana di Dusun Banaran 9 ataupun di seputaran Suruan, bisa melihat video dari awal tadi ya lur. Dan hanya sampai di sinilah kami dalam mendokumentasikan suasana pedesaan yang ada di seputaran Padukuan Banaran 9, Kelurahan Banaran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tentunya di akhir Desember 2022, kesempatan kali ini tentunya barengan admin Banaran Info, apabila ada salah kata salah ucap kami dalam mendokumentasi di kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini alur telah berakhir sudah perjalananku, dan di sini alur jalan tembus sampai di sebelah pura Banaran 8 ya lur, Kelurahan Banaran Pelayan Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada salah kata salah ucap kami dalam dokumentasi kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari admin Banaran Info, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.